makan siang sama ikan yang giginya tajam-tajam itu loh, ikan apa namanya, sayurnya daun pepaya itu pahit, tapi kalau ini enggak pahit. Yang masak pinter, dikasih ampo itu bikin daun pepaya yang tadinya pahit jadi enggak pahit dan empuk. Mbak Gemblung makan siang di Kafe Kembang Randu di Desa Wisata Tosongo Borobudur. Maknyus, ikannya gurih. Jos, kejadian tenang. Kafe ini dekat lapangan yang viral, lapangan Randu Alas Tosongo. Sama sambel. Sambelnya enak banget. Maknyus, jos kandes. Ownernya itu sobat Mbak Gemblung, namanya Bro Hari, Mas Hari. Beliau itu sekdes Desa Tosongo. Kalau kadesnya ya sobat Mbak Gemblung juga, namanya Mas Muhammad Abdul Karim. Makan itu harus dihabiskan. Kenapa? Supaya kita dapat barokahnya makanan. Biasanya kalau kita menyisakan makanan, biasanya kalau yang kita sisakan itu ya kita nggak dapat barokahnya makanan, karena sekali lagi biasanya barokah makanan itu terletak pada makanan yang kita sisakan. Jadi harus dihabiskan. Waktu datang ke yasinan, ke manakiban, atau ke acara tasakuran, kalau disuruh makan, dihabiskan. Jangan sisakan makanan, oke? Nggak boleh memubazirkan makanan. Dan berhentilah makan sebelum kenyang. Makan dulu, gambleh terus.